Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Moh Mahfud Rozi. Ikuti terus video-video berikutnya. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya melanjutkan pendistribusian sedekah yang dikhususkan kepada anak yatim. Jadi kalau ada orang yang menitipkan atau amanah kepada yayasan yang kami rintis, yaitu Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Darul Hikmah, itu saya tanya dulu untuk anak yatim, duafa atau yang lain. Jadi kalau duafa, maka saya distribusikan kepada para duafa, dan bila itu anak yatim, maka khusus pada anak yatim. Tapi ketika duafa, maka insya Allah anak yatim akan masuk. Karena lebih dari sekian persen anak yatim itu adalah duafa. Jadi menurut saya, jika ada yang mau sedekah, maka barangkali ke duafa, maka anak yatim akan mendapat pendistribusian juga. Tapi ketika anak yatim, maka harus mencari yang betul-betul anak yatim, sebab itu adalah amanah. Baik, ini adalah amplop, memang dari orangnya, saya tidak tahu berapa isinya. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 9 amplop. Per anak yatim adalah 1 amplop. Ini amplop titipan kepada anak yatim. Saya berikan pada kali ini pada namanya siapa nih namanya? Alan siapa? Alan? Idat Maulana. Idat? Bidat. Bidat Maulana. Kelas? 1. Kelas 1. SD? SD kelas berapa? 3. Kelas 3 SD. Mantap lah, 3 SD. Ini ditinggal ayahnya waktu masih kelas 1 SD ya? Kelas 1 SD. Nah, ini saya kasihkan. Semoga yang memberikan sedekah ini mendapat pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, serta dikabul semua hajatnya, dijauhkan dari segala macam penyakit, bahaya dan lain sebagainya. Sukses bagi orang yang mendermakan infaknya ini pada anak yatim. Ini Dik, diterima Dik. Mantap. Doakan yang memberikan sedekah ini semoga diberi kelancaran segala usahanya, berkah umur, berkah rezeki, dan semua keluarganya diberi kesehatan lahir batin. Amin Allahumma amin. Baik, sekali lagi, mungkin Anda mau mendistribusikan sedekah, baik itu kepada anak yatim, kepada para duafa, atau kepada yayasan yang kami rintis sebagai operasional atau untuk bangunan dan sebagainya. Saya bisa menghubungi kami jika Anda percaya, jika Antum percaya, jika Bapak percaya, jika Ibu percaya, Saudara percaya, bisa menghubungi nomor kami 0852597170. 0852597170, baik call atau WA, terserah itu. Lokasinya adalah Bedian Jambisari Darussalah Bondowoso Jawa Timur. Terima kasih kepada yang telah mempercayai kami untuk mendistribusikan ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Amin.